Dengar ini suara mesin sedang menyedot kantung-kantung madu ini, guys. Untuk dimasukkan ke dalam tabung. Dengan selang disedot masuk ke dalam tabung madu-madu hitam ini. Ini murni 100% guys, madu hitam asli Linut Aceh dari Tan Cut Mutia. Siapa mau order silakan dipesan. Madu sangat bagus untuk kesehatan ya guys. Proses ini memindahkan madu dari tadi disedot dengan selang masuk ke dalam tabung penampung yang seperti ini guys. Kemudian kita satukan untuk dikumpulkan dalam jerigen 5 liter ini guys. Ini seperti ini, setiap sarang akan menghasilkan ya seperti ini, tidak terlalu banyak guys, karena ini madu murni. Nah ini seperti ini guys, ini warnanya hitam. Ini musim-musim bulan ini kita mendapat sarang-sarang kantong-kantong madu ini dengan madu berwarna hitam guys. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Ini kita lihat sekarang, ini kita lihat. Nah ini kantong-kantong madunya guys, coba disaksikan, dilihat dengan sesama yang kantong bulat-bulat itu guys, yang jaring-jaring seperti ini dia. Seperti ini kondisi dalam sarang madu linut. Strukturnya seperti ini, berjaring-jaring dan ada berkantong-kantong seperti ini. Di kantong-kantong itulah lebah-lebah ini melakukan proses pembuatan madu. Dari hasil dia keluar dari sarang, setiap hari mengambilkan saripati pada pohon-pohon tinggi guys. Nah ini kita lihat kantong-kantong yang ada dalam sarang ini. Ini berwarna hitam guys. Ini sangat baik dikonsumsi pada masa-masa seperti sekarang ini, karena madu itu dia akan melawan segala macam bentuk racun, akan mengobati tubuh kita secara herbal guys. Dan rasa madu ini agak manis ini, jadi ini murni 100% madu kelulut, madu linut ini guys. Ini berwarna hitam, ini lebah-lebah sedang berterbangan. Jadi ketika kita manen madu, lebah-lebah ini pada keluar semua dari dalam kantong. Nah ini yang kena di kamera-kamera kita ini adalah lebah-lebah ya ini guys, yang jumlahnya sampai ribuan. Nah ini sekarang kita manen di sarang ini karena sudah penuh kantong-kantongnya. Ini madunya ini harus kita ambil. Ini guys, murni ini. Kita lihat secara dekat. Nah ini kan. Nah, dalam kantong-kantong ini berisi madu. Madu warna hitam. Ini hasil yang sangat bagus guys. Jadi ini lihat di hasilnya, ini hitam, madu hitam. Nah, ini cocok dikonsumsi setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh guys. Nah, kita memiliki daya tahan tubuh lebih meningkat ketika kita konsumsi madu ini. Ini kita lihat dari dalam kantong itu keluar lebah-lebah guys. Ini lebah kelulut tanpa menyengat, dia tidak menyengat, jadi tidak berbahaya ketika sarang-sarangnya ini kita letakkan di depan-depan rumah atau di samping rumah. Ini menghasilkan terus menerus guys, siap kita panen dalam beberapa tempo.
beberapa hari atau bulan akan penuh kembali ini kantong-kantong madunya, akan diproduksi kembali oleh lebah madu-madunya. Nah ini guys, ini lumayan, ini banyak ini. Ini mesin sedot sedang menyedot setiap kantong madu yang penuh, kita sedot dengan mesin penyedot ini guys. Nah ini mesin sedang menyedot satu kantong. Kita buka dulu kantongnya dan kita sedot. Nah, hasilnya akan ditampung ke dalam tabung yang ujung dari pipa penyedot ini guys. Ini murni madu hitam 100% murni. Madu hitam ini, madu linot. Jadi bagus sekali, ini dikonsumsi baik kepada orang dewasa, orang tua ataupun anak-anak. Ini ya, mudah-mudahan ini dengan ini kita konsumsi tidak gampang kita sakit guys, atau menyembuhkan sakit-sakit yang sudah ada misalkan. Ini konsumsilah ini madu hitam ini setiap hari, baik bagi tubuh, bagi kesehatan. Nah ini sekarang kita lihat apa hasilnya, akan kita lihat dari tabung yang sudah ada, kita akan memindahkan ke dalam jerigen yang sudah kita sediakan untuk kita tampung sedikit demi sedikit. Ini prosesnya seperti ini guys. Ini alat tabung pada dari ujung pipa penyedot. Jadi kita pindahkan sedikit-sedikit, jangan terlalu penuh, takut juga kita nanti tumpah. Untuk menghindari hasilnya jangan sampai tumpah lah. Dari tabung ini kita lihat, nah ini akan kita masukkan ke dalam jerigen yang sudah kita bawa. Ini ya guys, jerigen yang ukuran 5 liter. Kita masukkan kemari supaya lebih aman madunya. Ini kita lihat guys, sampai warna tabung ini pun sudah agak kehitaman ya, merahan. Ini madunya ini guys, warnanya hitam ini. Ini kita lihat secara perlahan guys. Nah ini hasil langsung murni 100% madu kulut atau madu linot. Nah, ini warnanya hitam guys. Nah, ini jadi sangat luar biasa manfaat madu ini bagi kesehatan tubuh guys. Ini murni 100%. Nah ini jadi kental dia. Kalau dituang ke air, air putih biasa itu akan, dia kalau belum kita aduk akan masuk langsung ke bawah karena dia murni ini guys, tembus ke bawah kalau di air putih, kental. Saya sudah mengujinya, tetes secara perlahan. Nah, ini guys murni 100% baik untuk kesehatan kita. Konsumsi lah saat-saat seperti ini, kasih keluarga untuk mengkonsumsi ini, anak-anak, orang tua, orang dewasa.